I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. Dikutip dari pikiranrakyat.com. Berita terbaru proses naturalisasi Sandy Walsh, Yudi Armat dan Shane Patinama jelang Timnas Senior Indonesia versus Curacao FIFA Matchday 2022 yang diagendakan pada tanggal 24 hingga 27 September 2022. Saat ini tiga berkas pemain naturalisasi yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda di FIFA Matchday sudah diterima di DPR. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengungkapkan dalam waktu dekat DPR akan memutuskan perihal proses tiga pemain naturalisasi tersebut pekan ini. Perlu diketahui, ketiga pemain naturalisasi Timnas Indonesia yakni Sandy Walsh, Shane Patinama dan Jordi Amat akan segera menjadi warga negara Indonesia alias WNI. Ketiganya sudah menjalani proses naturalisasi sekaligus selesai administrasi pada bulan Mei 2022. Sedangkan Exco PSSI Hasani Abdul Ghani berharap mendapatkan kabar baik menunggu hasil keputusan dari Senayan pada 22 Agustus mendatang. Sebagaimana diketahui, kepastian menghadapi lawan kuat Curacao disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi pada hari Jumat 19 Agustus 2022. Yunus Nusi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah sepakat menghadapi tim kuat Curacao pada FIFA Matchday bulan September mendatang. Pertandingan tersebut digelar dua kali di Indonesia. Selain itu, Sekjen PSSI tersebut berharap agar skuad Garuda mampu meraih kemenangan untuk mendongkrak peringkat FIFA. Tidak hanya itu, laga FIFA Matchday kali ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF 2022 yang digelar pada bulan Desember mendatang. Saat ini posisi ranking FIFA terbaru Curacao menduduki peringkat 84 dunia. Negara yang berada di kawasan CONCACAF tersebut memiliki pemain timnas berkualitas yang berkarir di klub Eropa sekaligus bermain di Premier League. Sebelumnya, skuad Garuda naik peringkat usai laga pertandingan akhir grup kualifikasi Piala Asia 2023 yang diagendakan pada bulan Juni Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.